Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya Om Swastiastu bagi Ibu Ketut. Swastiastu. Oke. Ini lagi pengobatan yang ke-10, besok yang ke-11, yang terakhir insyaallah penyembuhan semuanya. Tinggal lebih besok nanti setelah ke-11 baru ibunya menyesuaikan. Sendiri ya ibu, sekarang ibu testimoni ya ibu Ketut. Baik, pagi selamat pagi. Jadi ini saya pengobatan yang ke-10 datang sini karena saya menderita lambung dan pencernaan. Saya mendapat informasi dari teman untuk mendapatkan pengobatan alam yaitu herbal, jadi yang sudah apa produk Pak Haji sendiri semua dari bahan-bahan dapur, tidak ada kimia satupun, ya dari kurma, madu, dan memang bermanfaat untuk tubuh. Jadi semoga saya bisa sehat sembuh di sini. Ini sederhana sekali, artinya begini, beliaunya ramah, tidak begitu memungut dana, dan memang melakukan layanan ikhlas untuk siapa saja. Itulah yang membuat saya salut sama Pak Haji. Semoga Pak Haji juga diberikan sehat walafiat, berkah yang melimpah, saya juga diberikan kesembuhan, Pak Haji keluarga juga diberikan kesehatan, lahir batin, banyak sahabat, kemudian sehat walafiat dan banyak berkah dari Tuhan. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kepada Ibu Ketut karena kita modal saya di sini hanya ikhlas gratis ya sembuh karena yang di atas. Kita memulai doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya ibu. Kita memulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum fahum qafilun sadaqallahu nabiyyu wa marhamna bil qur'an wa marhamna bil qur'an wa marhamna wa nuran wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Wahid, ya Asis, ya Jabbar, ya Allah. Ya Allah yang memasukkan hamba panjat syukur alamin. Tak merejeki kau tak disehat. Alhamdulillah ya Rabbi alamin ya Allah. Ya Allah yang Tuhan kami, ampuni dosa hamba ini dan keluarga kami. Ampuni dosanya ibu ketua dan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi ini di sini ini hamba mohon berikan sehat hamba mu dan keluarga kami. Berikan nasihat ibu ketua, sembuhkan semua penyakitnya ibu ketua, terutama di pencernaannya dan lambungnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hari minggu ini hari minggu yang barokah, rezeki yang melimpah barokah untuk hamba mu dan keluarga kami. Rezeki yang melimpah barokah bagi ibu ketua dan keluarga kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya asykuruka ya robbana. Allahumma shalli wa sallim wa barik lana. Alhamdulillah wa hamdulillah wa rabbana. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.